nanti ditinggal mami ya. Kemana? Hah? Kemana? Ditinggal mami. Eh, nanti mami pergi dulu bentar. Benahin rambut ya. Boleh. Diam di rumah Mbak Vika yuk. Oke? Oke? Bentar, cuman 1 jam. Boleh ya? Bangun tidur. Tadi ditinggal mami kemana? Tinggal mami sarapan ya? Nangis. Manggilin Mi. Mi. Tinio. Mbak Tim mana? Mbak Tim? Hmm. Di depan. Mau mijit Mas Hafiz? Ya mau pijit? Pijit enggak? Mi. Tinio. Mi. Mi. Kowe iki ngopo to, Pik? Iki lho, Mbak, kok gelap. Kemarin baru kelar urusan boneka sama bantalnya Mbak Vika yang warnanya tuh sampai coklat bau. Lu gak karu-karuan, guys. Terus hari ini ada problem lagi di gelas. Jadi gelas ini biasa dipakai nyeduh kopi sama teh. Tuh, warnanya kayak gitu, keraknya tuh susah banget hilang. Kita kerja lagi, guys. Jadi kali ini aku coba dulu bersihin pakai Uniclean. Ini aman banget untuk semua peralatan dapur, bahan stainless juga bisa. Ini aku tadi rendamnya pakai air panas 90 derajat lah kira-kira, guys. Dan ini beneran, guys, tuh hilang, jadi kerak-keraknya tuh langsung luntur. Jangan bilang ini ganti gelas, guys. Kemarin waktu yang apa boneka sama bantal itu juga dikiranya diganti pakai bantal, pakai boneka baru. Padahal nggak sama sekali. Ini juga gelasnya tuh gelas yang tadi. Dan tuh, lihat, kalian lihat sendiri, bersih banget. Padahal itu belum aku gosok sama sekali, tau. Nah, setelah sekitar 15-20 menit tuh hasilnya kayak gini. Tadi kerak yang nempel tadi hilang. Penasaran ya aku pakai apa? Jadi aku tuh pakai Uniclean Kitchen Cleaner, guys. Ini tuh udah ada antibakterinya. Terus selain bisa bersihin kerak, ini juga bisa membersihkan permukaan yang berminyak seperti dinding dapur, lantai, dan juga mampu membersihkan noda berbahan stainless steel. Noda bekas kunyit di blender juga bisa pakai ini, guys. Uniclean Kitchen Cleaner. Iyo. Wes pakai baju sing sitok ae. Mbok kok atiku moro-moro. Oh, make ae. Ternyata Wil. Kiu. Saya punya ya, mana, Mbak? Ya, apa? Soto ya. Makasih. Ini. Makasih. Langsung dikokop. Udah ken sih Wil, itu bulannya di bawah. Dikasih Mbak Pika ini. Mantap. Sampai tukang kurir juga ikut keracunan, guys. Jadi apapun yang dipegang sama Cipung, kita juga jadi FOMO, langsung pengen cobain. Bener-bener racun banget bocil satu ini. Kemarin tuh seliweran dan rame banget pada review dan rekomendasiin ini cemilan Cipung. Langsung deh nyetok di freezer karena takut kehabisan si Cimory yogurt stick rasa strawberry ini. Jadi kemarin aku langsung masukin freezer karena katanya lebih mantulita, guys. Cus, mari cop, mari kita coba. Wih, sumpah ya, dibekuin ternyata jadi seger banget dan tambah creamy, guys, yogurtnya. Wow, yo, pantas saya si Cipung suka, guys, karena emang enak Cimory yogurt stick ini. Serius, enak banget. Fix tervalid enaknya nih Cimory yogurt stick rasa strawberry. Emang gak perlu diraguin lagi sih, guys, selera anak artis tuh. Gak pernah salah. Nah, lu lebih lilik nyawang, lu lebih lilik nyawang. Apa, Mbak? Kenapa dikasih Mbak Pika ini? Enak. Mantap. Nah, gak usah khawatir yang belum kebagian ya. Langsung cus beli karena cemilan favoritnya Cipung ini udah bisa kalian dapetin dengan gampang di Indomaret ya. Harganya cuma 3.000-an aja. By the way, ini tuh kang kurir yang deket sama Willy, guys. Jadi orangnya tuh lucu, makanya Willy tuh seneng. Terus habis makan Cimory bareng kita, tadi kang kurirnya udah pamit karena harus lanjut kerja. Oke, guys, sekian dulu video dari kita. Thank you for watching. Aduh, berulah tulan. Lo jadi dibanding. Meh. Ambilan. Kedar mau. Tadi tuh dol pite sih nyo. Ayo. Janda, janda. Maaf ya. Kok iki ndang mlaku, ojo misu-misu wae.